Wajah pemain voli muda bermunculan mengisi skuad timnas voli putri Indonesia di SEA Games 2023 Kamboja. Pihak PBVSI telah memanggil 14 atlet voli putri Indonesia yang memiliki kualitas mumpuni untuk bertanding di SEA Games 2023 Kamboja. Didominasi atlet muda yang masih fresh, pihak PBVSI menginginkan regenerasi pemain agar pemain muda di timnas voli putri Indonesia memiliki jam terbang bermain di luar negeri lebih tinggi. Adapun nama-nama baru yang dipanggil salah satunya, Aulia Suci Nurfadila. Penampilan pemain Jakarta Bin ini mampu mengimbangi para pemain senior hingga ia mendapatkan kesempatan untuk bergabung bersama timnas voli putri. Menarik tentunya untuk menyaksikan kiprah wajah baru Aulia bersama timnas voli Indonesia dalam SEA Games yang akan berlangsung pada awal Mei mendatang. Berikut biodata Aulia Suci Nurfadila. Everybody in the world blind. Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind?